Helen dalam lagunya Sting yang judulnya Englishman in New York. Englishman in New York. Kita akan panggilkan dan akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman media di sini. Yang pertama, tentunya produser kita, Bapak Chantal Westervia. Bapak West, silahkan. Selanjutnya, sutradara, Mas Deddy Surya Atmaja. Selanjutnya, penulis skenario dari film The Architecture of Love, Mas Alim Sudio. Selanjutnya juga yang penulis novel, tentunya yang memiliki The Architecture of Love, yang menulis dengan sangat indah, Mbak Ika Natasa. Kita juga punya editor kita untuk film The Architecture of Love, Mbak Alin Justria. Dan juga sinematografer, ada Mbak Vera Lestafa. Dan selanjutnya kita akan undang jajaran cast dari The Architecture of Love. Tepuk tangan untuk Nicola Saputra. Ini dia. Selanjutnya Putri Marino. Yes, ada juga Jerome Kurnia. Selanjutnya kita punya Jihan Almira. Ada Omar Daniel. Ada Agla Artalidia. Selanjutnya juga kita punya Arifin Putra. Selanjutnya ada Tante Lydia Kandau bersama dengan Om Willem Bevers. Dan juga ada Jeremy Jentobi. Yes, ini dia, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya. Dan juga tentunya Pepita, kembali kita undang kembali pengisi original soundtrack dari The Architecture of Love, Pepita. Baik. Lengkap sudah dengan teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Pak Chan Parmes mungkin pertama, Pak, sebelum menonton tadi udah menyapa, jadi Bapak bisa melihat before dan afternya teman-teman yang menonton film luar biasa ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih buat semua teman-teman pers yang hadir kali ini menyaksikan karya kami, karya yang kita kerjakan dengan kecintaan, karya yang sangat relate dengan kita semua, karena saya sangat yakin bahwa pasti kita pernah ada dalam posisi yang disuarakan dalam film ini. Dan menurut saya, untuk sembuh, kita harus berani mencintai. Dan cinta itu ternyata menyenangkan. Dan film ini memberikan vibe yang sangat positif, kebahagiaan yang bisa hanya dirasakan dengan kita bisa menontonnya di bioskop. Terima kasih Mbak Harus. Terima kasih Mas Teddy. Selamat pagi Mas Teddy. Tepuk tangan untuk sutradara kita dong Mas Teddy. Silakan. Sebenarnya tadi saya juga sempat ngomong sama Pak Harus sama Ika, sebenarnya mereka mimpi apa ya untuk mengajak saya? Masih berdasarkan karya saya yang mana sampai mereka berpikir bahwa saya cocok buat Architecture of Love. Dan mudah-mudahan teman-teman wartawan juga udah nonton dan suka dengan filmnya, karena this is a passion project. Semuanya yang terlibat dalam film ini, dari kru Indonesia maupun kru New York, we did it out of love for the story, for the material. Sama kerjasama dengan Nico, Putri, Jihan, Omar, Jerome, and everyone yang in this cast, Tante Lydia, itu it was a very shoot yang sangat menyenangkan. Proses kolaborasinya sangat terasa sekali. Benar-benar it's a team effort. I just wanted to bikin film ini. Yes, tepuk tangan untuk Mas Teddy Sri Raja. Terima kasih Mas Teddy. Terima kasih Mbak Ika Natasa. Mbak Ika, di respon langsung dari teman-teman media ini sangat luar biasa. Mbak Ika, gimana Mbak Ika ceritakan juga nanti saat Mas Teddy mau mention. Tadi teman-teman udah menyaksikan di layar bagaimana Mas Teddy di film ini beserta semua cast yang ada di sini, yang kita lakukan dalam film Taul ini adalah sederhana. Kita sedang bicara cinta. We are talking about the purity of love, gitu. Keindahan dan kesucian cinta itu sendiri. Betapa sederhananya sebenarnya, gitu. Cinta itu simple. Kita aja sekarang manusia yang bikin itu complicated. Dan di sini kita juga buat aku Taul itu adalah comfort movie. Dan aku nggak nyangka, aku udah screening pribadi 5 kali. Sampai minta 5 kali. Kenapa? Dan itu belum pernah terjadi dalam film-film tersebut sebelumnya, gitu. Karena tiap aku selesai nonton, itu nagih pengen nonton lagi, gitu.
ada suatu rasa yang bikin bahwa film ini bikin aku percaya bahwa cinta itu ada. Cinta itu ada asalkan kita memberi ruang untuk dia tumbuh. Dan dia nggak bisa tumbuh sendiri, dia harus tumbuh dengan orang yang kita cintai juga. So that's what we're doing in Tawol, we're talking about love. Gitu. Thank you Mbak Ika Natasha. Kita ke Mas Alim studio. Mas Alim, menarik Mas Alim berkolaborasi kembali dengan Sarmishen dan kali ini mengadaptasi novel Tawol yang Mbak Ika Natasha. Gimana proses kreatif Mas Alim sampai dengan menjadi sangat luar biasa ini Mas Alim? Iya, terima kasih. Saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Papa Rwes yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk mengerjakan ini, dan juga Ika atas kelegaannya untuk dia selalu bilang kan ini babynya dia ya, semua karyanya. Jadi thank you for asking me making babies together, growing it together ya kan. Kita selalu bolak-balik gitu, kalau ngerjain saya bikin draft itu sampai Ika cek terus kasih masukan dan segala macam, dan kita makin cinta setiap draft itu, kita kayak makin jatuh cinta terhadap skripnya gitu. Agak narsis sih, tapi ya itulah kami penulis ya kan, kayak wih gila makin bagus ya gitu. Keren kali, sampai masuklah Mas Teddy. Kita berdua deg-degan nih Mas Teddy akan masukkan apa nih ya. Karena kita tahu Mas Teddy kan very New Yorker gitu kan, kayak ya, dia komennya pakai like this is very interesting gitu-gitu. Jadi kayak apa nih masukkan Mas Teddy, tapi pas aku lihat hasilnya we feel thankful ya buat masukan itu. Sesuatu yang amat sangat major, tapi membuat film ini menjadi begitu tajam sih. Mas Alim, studio tepuk tangan dong buat Mas Alim. Ada editor dari Tawol juga, Mbak Alin Justri ya, ada di pojok sebelah kiri, Mbak Alin. Film ini masuk dalam list film favorit saya. Kebetulan saya suka banget film-film bertema cinta, kayak film-filmnya Meg Ryan gitu ya, dan akhirnya ketemu Meg Ryan Indonesia, Putri Marino. Itu happy banget, dan benar kata Mas Teddy tadi, dia begitu percaya sama timnya, dan itu pun kami rasakan betapa Mas Teddy memberikan kepercayaan kepada saya sebagai editor, dan itu kalau orang udah dikasih kepercayaan kan pasti pengennya ngasih lebih gitu ya. Dan itu yang kami usahakan, dan ketika saya dan Bapak tadi bilang nonton assembling aja udah jejeritan berdua nih, udah pengen cubit-cubitan, itu kayak rasanya jarang ya, nonton assembling itu adalah masih rough kasarnya, belum diedit, jadi baru gabungan aja, tapi rasanya udah ada, rasa ceritanya udah ada, perasaan-perasaan dari tiap karakter udah muncul, dan itu dari assembling kita udah jejeritan. Ini berarti feeling kita bagus tentang film ini. Terima kasih Mbak Alin. Sekarang kita ke jajaran cast. Kita akan ke Nicholas Saputra. Tepuk tangan untuk Nicholas Saputra. Berperan sebagai Oliver yang profesinya adalah arsitek dan kebetulan punya latar belakang sebagai arsitek juga kan. Jadinya ini membantukah untuk lebih gampang masuk ke dunianya River atau gimana Mas Nicholas, silahkan. Iya, terima kasih sebelumnya teman-teman sudah datang hari ini. Sebuah privilege buat saya hari ini bareng sama orang-orang yang menurut saya sangat hebat, dan banyak sekali yang sebenarnya di film ini banyak yang pertama kali kerja sama Mas Teddy, pertama kali sama Putri untuk main di peran utama juga pertama kali, banyak yang pertama kali, dan saya yakin banyak juga yang begitu. Jadi banyak sekali yang menurut saya energinya juga nyambung, karena kita sama-sama pengen bikin sesuatu yang bagus, pengen apa ya, pengen sama-sama kerja sama, dan rasanya mudah-mudahan berasa ada di film ini. Thank you juga buat Pak Arwes, Mas Teddy, yang sebenarnya lebih lah perannya Mas Teddy di film ini bisa nggak cuma hanya sekedar kamera sih, nggak setuju, banyak banget saya terutama pemain merasakan diberi kesempatan dan diarahkan supaya bisa menjalani atau bisa menceritakan ini dengan tepuk tangan untuk Nicholas Saputra, terima kasih Nicholas Saputra. Selanjutnya kita ke Putri Marino. Yes, gak tahu kenapa setiap scene Putri Marino muncul kita ikut senyum semua. Iya kan, dia sepakat, semuanya sepakat. Ini gimana energi yang bisa didapatkan oleh seorang Putri Marino dari karakter Raya dan bisa terdeliver dengan sangat sebegitu masuknya ke dalam hati teman-teman penonton, silakan. Buat menjadi Raya sebenarnya tidak banyak PR yang harus dilakukan kalau buat aku pribadi gitu, karena aku melihat Raya dan Putri itu ada mirip-miripnya sedikit gitu.
dan dikasih sama Mas Teddy, sama Papa Ruas, kita reading juga sekitar sebulanan, jadi itu sangat membantu, kita diskusi banyak tentang karakternya seperti apa, dan aku bahagia sekali, aku punya support system yang sangat luar biasa di set, aku punya Mas Niko, aku punya Mas Teddy, aku punya Jerome, Omar, Jihan, semua cast yang bergabung, mungkin itu yang membuat energi aku bisa terpakai dengan baik saat menjalankan scene-scene yang harus dilakukan. Yes, Putri Marino, tepuk tangan untuk Putri Marino. Terima kasih. Kita ke Jerome Kurnia. Tepuk tangan dong untuk Jerome. Jerome, ini gimana? Karena terus sulit loh di sini. Gak gampang menjadi adik dan ngalah. Kenapa? Gak gampang menjadi adik, terus ngalah sama abangnya. Kalau ngalahnya sama dia, apa-apa nih? Yaudah lah ya. Mau diaduk gimana juga, yaudah lah ya gitu. Ya tapi lo masuk ke karakter ini gimana? Karena ini karakter beda lagi dari tiap peran yang biasa kita ketemu di film-film lainnya nih. Beda banget, Jerome. Iya. Pertama-tama terima kasih teman-teman udah datang ke sini dan udah menonton filmnya. Semoga tadi suka. Suka kan? Pada suka gak sih? Tapi gimana cara masuk itu? Pertama-tama kan karakter Age itu memang sudah ditulis dengan sangat baik dan sangat detail oleh Mbak Ika kan. Jadi gue gak perlu jauh-jauh nyari lagi. Dan makanya gue menginterpretasikan Age itu seperti ini. Menurut interpretasi pribadi. Dan setelah itu diskusilah dengan sutradara, dengan penulis. Kira-kira kalau gini gimana? Kalian udah oke belum? Kalau udah oke, yaudah kita jalan. Jerome Kurnia, tepuk tangan untuk Jerome Kurnia. Oke, kita ke Jihan, Almira. Jihan, ada di circle kita pasti sahabat yang selalu ada buat kita, ada ya. Selalu mensupport dan ada di sosok Jihan, walaupun habis ditolak tadi, tetap happy gitu ya. Ini gimana Jihan, jadi sosok sahabat yang sangat penting jadi support system dari seorang Raya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Sore semuanya. Menjadi Erin itu hal yang sangat mudah, karena Erin adalah Jihan. memang pasti di kehidupan kita tuh kita punya sahabat yang selalu ada buat kita, yang bisa mengangkat kita dari kegelapan. Ada yang juga sahabat yang selalu terpuruk tapi membutuhkan sosok orang yang bisa mengangkat kita, gitu-gitu ya. Dan kebetulan Erin ini orang yang memang mungkin aku lihat itu pernah melalui hal-hal yang lebih berat dulu sebelumnya, cuma dia memilih untuk let go dan justru menyembunyikan apa yang dia punya untuk melampiaskan gitu ya. Jadi dia merasa bahwa pengalaman dia itu jauh lebih banyak, maka itu dia bisa menjadi sebuah reminder atau kalau bisa dibilang she's a book, a manual book for her best friend gitu. Jadi itu sih yang aku terapkan untuk menjadi karakter ini. Ya, yes, si dia Jihan, Almira, tepuk tangan untuk Jihan, thank you. Kita ke Omar Daniel. Omar Daniel menarik sebagai Dias kan, sebenarnya namanya sama ya, sama saya Dias. Ya, Bang, gimana masuk ke karakterku, Omar? Ke karakter Dias yang ternyata ngasih tulis di belakangnya, Omar. Silakan, Omar. Mungkin karakter Dias memang nggak ada sebelumnya di novel, dikembangkan sama Mas Alim, tapi di sini dengan karakter yang cukup kuat buat saya, karakter itu dihidupkan dan sudah di karakter development itu sudah ada gitu, jadi saya tinggal mengembangkan aja sih sebenarnya, dan tentunya dibantu dengan proses workshop yang ada, proses reading, terus bertemu juga dengan Mas Teddy, belajar banyak dari Mas Teddy, terus dibantu sama orang-orang yang lain pastinya di proses itu sih. Yes, jadi prosesnya kolaborasi dan ngobrol dengan benar, semua pihak yang terlibat ya. Ya, terima kasih Omar Daniel. Kita ke Arifin Putra deh. Gimana tepuk tangan untuk Arifin? Oh, karir lagi tuh yang itu enggak aja. Mbak Arifin, ada di sini menjadi trauma sendiri untuk Raya. Sebentar, namun bikin trauma sepanjang film. Iya, jadi waktu itu memang sempat ada pembicaraan kan soal film ini gitu. Terus dengar sutradaranya, langsung tuh, mau gitu kan. Terus ini dari karya Ikan Kesa, mau gitu kan. Dan ini produsernya Pak Chan, Pak Wes gitu, mau banget gitu kan. Terus udah ngomong sama Teddy, sempet ketemu juga di mall ini juga nih. Okay. Di bioskop ini, Teddy mau dong main di film lo gitu kan. Terus, bisa Vin, tapi perannya ya gitu deh. Teddy, pokoknya kalau sama lo, gue mau gitu kan. Okay. Yakin ya? Iya. Oke. Okay. Begitu baca. tapi nggak jelas sama sekali, maksudnya senang sekali bisa menjadi bagian dari film ini. Terus juga bisa beradu acting dengan Putri Marino, itu luar biasa banget rasanya. Kita sehari sebelum, atau bukan sehari sebelum syuting, kita pada dasarnya chemistry buildingnya cuma sehari,
itu pas kita bikin foto properti. Dan itu kita cuman foto properti aja, tapi itu chemistry building-nya sih itu menyenangkan sekali lah prosesnya. Jadi syuting dengan Ibu Putri ini luar biasa sih. Tepuk tangan dong Arifino, thank you. Kita gak ada Artari dia ada menjadi sosok yang gak tergantikan di hati seorang River, bisa dibilang gitu ya. Ini gimana saat mendapatkan kepercayaan di peran ini, yang jelas silahkan. Ini kalau boleh di-spill dikit, aku SMA kuliah tuh nonton film-film Niko gitu. Jadi kayak, oh Niko gitu. Terus, pas waktu gede ditawarin main untuk menjadi istrinya Niko, kayak mohon maaf nih, nyata atau enggak sih? Ada love sign gitu ya, mas. Disibukkan sendiri perasaan aku gimana, pasti senang, pasti bangga terlibat di film ini. Dan lebih bahagianya lagi ketika aku baca skrip ini tuh, aku melihat bahwa oh ini tuh cerita, film ini menceritakan proses bagaimana Raya dan River itu untuk sembuh. Kalau anak sekarang mungkin bilangnya healing gitu ya. Jadi aku berharap ketika baca skrip ini, semoga nanti film ini tuh bisa jadi teman buat orang-orang di luar sana yang mungkin lagi juga adalah healing journey-nya, menyembuhkan luka, kehilangan, atau menyembuhkan trauma mereka akan masa lalunya. Mereka tidak akan merasa sendirian gitu. Yes, itu dia Andra Tumutandu, Andra Artelia. Kita yang tanya Dania Mendo dan juga Om William Bevers. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Pokoknya yang penting saya senang sekali bisa main di Towel ini. Bikin senang, pertama kali saya jadi anak, jadi ibunya River dan main sama Putri. Yeah. Ikut bangga. Itu aja. Ya saya di sini perannya sebagai ibu yang bijak, ibu yang kangen sama anaknya karena pergi jauh. Itu aja. Oke, okay, siap tim. Terima kasih Tante Dian. Om Wilam, gimana Om Wilam boleh ceritakan ikut terlibat di proyek yang luar biasa ini, Om Wilam? Dalam sebuah proses tentu ada upaya untuk siapa mendengarkan siapa. Namun dua kali dinakodai oleh Mas Teddy Suryatmaja, yang ada adalah pertukaran gagasan, sehingga di dalamnya muncul satu diskusi, muncul satu pemikiran-pemikiran kritis, di mana kita pemain dengan sutradara dan sebaliknya, dan juga antar pemain bisa saling mencari fine tuning yang paling tepat untuk membawakan setiap adegan di dalam film ini. Terima kasih Om Wilam Bevers, terima kasih di jajaran cast dan jajaran filmmaker. Kita pengen nanya sekali lagi ke Pepita sebagai pengisi original soundtrack nih. Senang banget lagunya simple tentang falling in love, bisa pas dengan cerita ini. Begitu. Oke, tepuk tangan untuk Pepita juga.